Sekarang ini banyak wanita menjadi pemimpin. Yang saya nak utarakan di sini dalam Quran, yang Allah telah melarang kita melantik pimpinan di kalangan wanita. Haram, bahkan dalam hadis pun kata beri dalil. Dan diijmakkan ulama, para ulama ini seperti oleh empat mazhab. Oleh itu, adakah dalil mengharukan kita melantik pemimpin di kalangan wanita? Atau ulama menggunakan kaedah darurah? Tahu saya, darurah yang dibolehkan sekiranya negara kita ada laki-laki yang boleh memimpin. Adakah kita bersubahat dan bersetuju dengan mereka? Jika bersetuju dengan mereka ini, kena engkar dari Quran dan hadis. Tolong jawab, dia kata. Ini soalan cari balok. Dia kata, boleh ke lantik? Ya, sepatutnya tanya orang yang melantik. Bapa pergi tanya kita pula. Nah, dia kata, tak puas dengan parti yang melantik wanita, pergi tanya parti itu. Saya cenderung kepada pandangan ulama-ulama yang tidak membenarkan wanita menjawat jawatan ketua jika ada perkara itu perkara atau jawatan yang tinggi atau besar. Adapun benda-benda yang kecil, maka saya cenderung pada pandangan yang mengatakan boleh. Kalau yang besar, pemimpin negara, pemimpin negeri, saya cenderung pada ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh. Faham? Ha, kerana ulama, kerana orang perempuan ini walau cerdik lagu mana pun, dia ada tempat lemah ni. Nah, tengok imam, tak boleh. Orang puan, Tok Bilal, tak boleh. Padahal Tok Bilal nak banding dengan ketua negeri, mana lebih besar khidmat dia, mana lebih sibuk, ketua negeri tak. Tok Bilal tak boleh dah orang puan, kerana dia ada uzur. Nah, ha, kalau Tok Imam orang puan tengok ha. Nah, dah bang lama dah ni 15 minit tak mari. Mana Tok Imam ni? Tok Imam tak mari. Putih hang. Seguguk. Tok Imam seguguk. Dah ke mana pukul 7 tak panggil subuh ni? Tok Bilal period. Anak susah habis orang ramai. Nah, itu orang puan. Ada tempat dia boleh, ada tempat tak boleh. Nampak? Ha, dia ni tak. Orang puan, bukan kita nak letak tarah rendah. Orang puan sisi lam tarah dia lebih tinggi daripada laki-laki sebenarnya. Bila? Bila taat pada hukum-hukum Allah. Betul tak? Ha, dia yang paling tinggi. Tapi kita kadang-kadang ni nak ra'i, 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 hukum syarak jadi rendah, rendah, rendah. Nampak? Dia betul. Dalam nama ra'i kita boleh kendorkan hukum. Tapi jangan sampai jadi kendor teruk. Macam kita pakai seluar, pakai kain. Nah, dah makan nasi kenyang, kita nak balik jalan se'eh. Faham tak se'eh? Sini panggil benda? Orang Terengganu panggil se'eh. Ha? Se'eh ni daripada orang putih kot, si'ush. Nah, mengoh, orang mengoh. Ha, jadi kemas sangat mengoh. Jadi bila kita mengoh, kita boleh pelonggar tak kain? Longgar boleh tak? Supaya kita tak jadi sakit sangat tak? Kita pelonggarkan kain. Tapi jangan pelonggar terus. Sampai jatuh bawah kain. Bang, sampai telorah terus kain. Neh, kata, hey, mana Tok Bilal kain jatuh? Mengah, mengah, mengah. Ha, itu tak boleh. Jadi hukum syarak gitulah. Al-umuru idza daqal itasa'an. Bila kepik sangat, dilonggar. Longgar, longgar tu bukan semua longgar. Sampai tercabut habis seluar. Longgar sedikit saja. Jadi, jaga-jaga dengan bab lantik orang perempuan ni menjadi pemimpin-pemimpin besar. Tak, takut lagi tercalar hukum syarak. Akhirnya, benda-benda lagu ni, habis benda lain pun, longgar. Ha ni longgar, ha ni longgar. Lalah telanjang teguh kita tanpa hukum syarak. Faham lagi jawapan tu? Neh? Haa.